Assalamualaikum dan hai, saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Xiaomi Mi 90 kini secara rasminya dilancarkan untuk pasaran Eropah. Ia hadir dengan skrin 6.39 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 730, memori sehingga 8GB RAM, storan sehingga 256GB serta bateri berkapasiti 4000mAh. Peranti ini membawakan rekaan kamera soft photo pop naik 20MP dan kamera belakang gabungan 48, 13 dan 8MP. Di Malaysia, peranti ini bakal dilancarkan pada 20 Jun kelak. Motorola hadir dengan telefon pintar terbaru mereka iaitu Moto G7 Power untuk pasaran tempatan. Telefon pintar ini menawarkan skrin bersaiz 6.2 inci HD+, dijana chip Snapdragon 632, memori 4GB RAM dan storan 64GB. Melengkapkan peranti, ia membawakan kamera belakang 12MP, kamera swap foto 8MP selain bateri sebesar 5000mAh. Bagi yang berminat, peranti ini boleh dapati melalui platform atas talian Lazada pada harga RM699. Selain itu, Fujifilm Instax Mini Li Play dilancarkan dengan kemampuan mencetak gambar dengan rakaman audio yang dicetak menerusi Qt QR. Instax ini hadir dengan skrin sebesar 2.7 inci dan butang untuk rakaman audio sehingga 10 saat. Selain itu, pengguna juga boleh memilih pilihan beberapa penuras terbina untuk gambar yang telah dirakam. Peranti dijangka akan mula dijual bermula 14 Jun untuk pasaran global. Facebook kini telah mengumumkan fungsi terbaru mereka iaitu Blood Donations. Menerusi fungsi ini, pengguna yang mendaftar sebagai penderma darah boleh terus menderma darah apabila menerima notifikasi permintaan bekalan darah. Buat masa ini, ia hanya tersedia di beberapa bandar utama di Amerika Syarikat seperti San Francisco dan New York sahaja. Akhir sekali, Petronas kini menyokong pembayaran secara tunai melalui aplikasi Settle. Terkini, Settle memperlihatkan ciri baru mereka yang dinamakan Refer a Friend. Dengan ini, pengguna yang berkongsi akan memperolehi mata ganjaran serta kod rujukan bernilai RM5, RM6 dan RM7 yang mana tertakluk pada penggunaan rujukan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Untuk mendapatkan manfaat ganjaran, pengguna boleh mula memuat turun aplikasi ini di Google Play dan juga App Store. Jadi itu sahaja rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakar Malia untuk Amaz. Yosh!